teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video cara membuat daisy duck yang seperti ini. Jadi saya lanjut di part 2 ini. Di part 2 ini saya akan membuat tangannya, karena kaki dan badannya sudah kita buat. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat arm atau tangannya. Kita buat dulu magic ring, kemudian kita buat 5 SC. Jadi kita buat magic ring, kemudian kita buat 5 SC di dalam magic ring tersebut. 2 3 4 5, lalu kita tarik keluar benangnya, kita tarik kuat, kemudian kita buat masing-masing 1 SC. Jadi untuk round 2 sampai 5 kita buat masing-masing 5 SC. Jadi round 2 5 SC, round 3 5 SC, round 4 5 SC, round 5 5 SC. Jadi ada 4 round, 4 kali 5 jadi 20 SC. Kita mulai saja, jadi kita tidak perlu slip stitch, kita langsung buat sampai 20 SC. 1 2 SC, 3 5, kita balik sedikit, 8, balik lagi ya teman-teman, kita gunakan gunting saja. 8 sudah 8. Ini di sini memang agak kecil ya deh teman-teman, hati-hati. Di sini kita buat lagi 9.12 13 14 18 19 18 19 18 19 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
16. Nah ini sudah selesai, kita langsung potong benangnya, sisakan sedikit untuk menjahitnya nanti. Kita kait benangnya keluar, kita buat dua yang seperti ini. Sisa benangnya kita langsung masukkan ke dalam, lalu kita isi sedikit dakron. Kita ambil sedikit dakron, kita isi ke dalam. Nah, nanti kita buat dua. Nah, teman-teman, saya udah buat dua. Jadi, kita langsung hitung di sini nanti 5 round. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, seperti ini, oke? Nah, kita tinggalkan dulu. Tangannya udah selesai. Lanjut lagi, kita akan membuat mulutnya. Gunakan warna kuning muda. Lalu, kita buat magic ring juga. Kita buat magic ring. Kita keluarkan buat satu chain, kemudian kita buat 6 SC di dalamnya. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kita tarik benangnya. Selanjutnya kita akan slip stitch di SC pertama. Jadi di SC pertama ini kita slip stitch dulu. Kemudian kita buat satu chain, lalu kita increase. Jadi kita buat increase 6 kali. Nanti total stitch-nya ada 12. Seperti biasa kita buat increase, satu stitch isi 2 SC. Nah, ini increase yang kedua, increase yang ketiga, keempat, lalu increase yang kelima, increase yang keenam. Selanjutnya kita tarik benangnya, kemudian kita slip stitch di SC pertama. Kita langsung slip stitch di SC pertama. Saya ulangi, slip stitch. Lalu kita buat satu rantai, kemudian di round kedua kita buat satu SC, kemudian increase. Kita buat 6 kali. 1 kali. Lalu SC, kemudian increase. 2 kali. Lanjut lagi 1 SC, increase. 3 kali. Lanjut lagi 1 SC, increase. 4 kali, lanjut lagi 1 SC, kemudian increase. 5 kali, lanjut lagi 1 SC, kemudian increase. Nah, ini udah 6 kali. Selanjutnya kita tutup slip stitch di SC pertama. Lalu kita kait benang keluar, potong benangnya, sisakan sedikit. Kita akan menjahit mulutnya di kepalanya. Kita kait benangnya keluar, lalu kita rapikan dengan jarum tapestri supaya dia tidak keluar benangnya. Jadi kita sedikit rapikan ya teman-teman. Sini.
lalu benang yang belakang kita langsung potong buang saja. Nah, kita tinggalkan dulu. Mulutnya sudah selesai, nanti kita jahit seperti ini. Kita tinggalkan dulu. Selanjutnya akan kita buat mulut, kita buat pitanya. Pita kita gunakan warna merah. Jadi kita gunakan warna merah, kemudian kita buat 10 chain. Kita buat dulu simple. Simple. Saya ulangi. Lalu kita buat 10 rantai. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan buat 9 SC. Jadi kita akan membuat 9 SC. 1 di loop kedua ya teman-teman. Kita mulai ya. 9. Kemudian kita buat satu rantai, lalu kita balik. Kita balik, kita mulai lagi. Buat 9 SC, 1 2 3 4 dan di ujung 9. Round-nya sudah round ketiga, lanjut lagi sampai round ke-6. Satu rantai lagi, kita mulai lagi round ke-4. Satu, dua, tiga, empat, 6, 7, 8, 7, 9. Nah, round 4 sudah, lanjut lagi satu rantai, balik lagi. Ini round ke-5, 1 SC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu satu rantai lagi, balik lagi, buat lagi round ke-6. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, ujung 9. Nah, kita putuskan benangnya, sisakan sedikit nanti untuk menjahitnya. Kait keluar. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini, oke? Nah, teman-teman, setelah kita tarik benangnya, kita langsung buat lagi SC keliling. Jadi kita langsung buat lagi SC keliling supaya dia rapi-rapi lagi. Jadi kita buat keliling aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita langsung rapikan pitanya seperti ini. Jadi kita buat di benang depannya. Kemudian kita lekukan sedikit, lalu kita ikat, satukan. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nanti kita akan jahit ke kepalanya, oke? Kita tinggalkan dulu seperti ini ya, teman-teman. Lanjut, kita akan membuat pom-pomnya. Jadi kita buat pom-pomnya warna pink, warna merah, maaf teman-teman. Kita gunakan warna merah. Kita masuk ke jarum tapestri dulu. Lalu kita taruh di sebelah kiri jarum tapestrinya, kemudian kita buat pom-pom. Kita putar benangnya sebanyak 20 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu kita ambil jarum tadi, kita masuk ke jari kita keluarkan.
Lalu kita masuk lagi ke jari kita. Kita keluarkan lagi. Lalu kita keluarkan benangnya. Jadi cara praktis membuat pom-pom ya teman-teman. Pom-pomnya kita buat seperti ini aja. Nah, kita langsung potong benangnya yang sisa ini. Oke, kita langsung potong benangnya. Kemudian kita potong lagi. Benangnya sampai pendek. Nah, ini teman-teman, pom-pomnya sudah selesai kita buat seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya kita akan menyatukan badannya. Oke, kita mulai menyatukan badannya. Gunakan jarum tapestri. Lalu kita sambungkan. Jadi ini bagian belakangnya, sama-sama bagian belakang. Kita mulai masuk ke badannya di sini. Selanjutnya yang kedua. Lanjut lagi. Jadi kita berurut aja teman-teman. Kita jahit sampai di ujung. Nah, ini udah sampai di ujung teman-teman, jadi kita ngambil satu-satu stitch saja, kita jahit sampai ketemu lagi di awalnya. Lalu kita selipkan ke mana saja, random boleh ya teman-teman. Kita potong benangnya. Sudah selesai penyatuan badannya. Sekarang kita akan menjahit lengannya. Jahit lengannya seperti ini ya teman-teman. Kita langsung ke lehernya saja.
Jadi di sini di lehernya kita masuk, kita jahit, tarik kuat, kemudian kita tusuk di sini di tepinya. Lalu kita kait di sini kali. Kemudian kita lewat ke sana. Ujung sini lagi kita keluarkan. Kemudian kita tusuk ke lehernya lagi. Kita keluarkan. Kita tarik kuat posisinya di samping. Kemudian kita kembali lagi biar lebih kuat lagi, sekali lagi posisinya, kemudian kita tusuk lagi, sekali lagi ke lehernya, keluarkan lagi. Nah, ini udah selesai. Lalu kita keluarkan benangnya ke dalam di bawah roknya. Lalu kita potong benangnya. Lengannya satunya lagi kita jahit. Nah, teman-teman, tangannya sudah selesai kita jahit. Jadi caranya sama. Kemudian kita akan jahit mulutnya. Jadi mulutnya kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 di sini kita taruh mulutnya. Jadi kita jahit ujungnya dulu sedikit. Kemudian kita keluarkan saja benangnya, random aja kemana boleh. Lalu kita potong benangnya. Nah, teman-teman, kita posisikan matanya
di atas mulutnya, jadi beda sedikit aja seperti ini. Lalu kita akan menjahit alis matanya. Kita jahit dulu dari sini, kita ke sini alis matanya. Lalu kita keluarkan benangnya ke tempat tadi di sini. Kemudian kita potong. Bisa benang seperti ini kita gunakan jarum. Mata alisnya sudah selesai. Kemudian kita akan buat lagi pipanya, kita jahit. Nah, teman-teman, kita jahit dari atas sini. Jadi kita sejajarkan dengan hidungnya. Kemudian kita ambil di sini paling atas. Nomor 2 ya teman-teman, kita keluarkan benangnya, lalu kita selip ke sini. Seperti ini. Kemudian kita ambil kunci, gantungan kunci, kita selipkan lagi sekali, kita jahit di sini, kita tarik sedikit, tarik, kemudian kita selip lagi di sini, keluarkan. Indah di sini, kita jahit sebelah sini. Pastikan dia kuat ya teman-teman. Setelah selesai, kita langsung rapikan benangnya. Kita tusuk ke mana saja, random boleh. Nah, ini udah selesai. Nah.
Nah, sekarang kita lanjut membuat pom-pomnya. Oke, kita lanjut buat pom-pom. Kita jahit pom-pomnya. Kita ambil di ujungnya sedikit saja, teman-teman. Itu jahit pom-pomnya. Nah, pom-pomnya sudah selesai. Sekarang kita buat make up-nya. Warna pink kita ambil. Jadi make up-nya kita taruh di bawah mata saja ya, teman-teman. Seperti ini. Kita masukin dulu benangnya dari belakang. Kita turunkan seperti ini. Kalau make up ya pakai make up yang bubuk itu juga nggak mengapa, teman-teman. Kalau malas menjahit ya, jadi teman-teman bisa menggunakan make up yang satu itu. Oke, kita keluarkan, lalu kita potong. Sudah selesai, teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak mau menjahit, boleh pitanya pakai glue gun aja ya, jadi dilem aja tidak masalah. Matanya dilem, kalau nggak ada mata seperti yang saya punya, boleh pakai mata tempel. Kemudian pom-pomnya juga boleh dilem, jadi pakai lem ini aja bisa, atau lem. Jangan pakai lem yang warna kuningnya, teman-teman, karena lem warna kuning itu bisa nanti membuat bonekanya jadi jelek. Oke, okay? Nah, saran saya atau tips dari saya itu, oke. Okay?
Nah, teman-teman, ini hasilnya desi duck kita hari ini. Nah, sekarang dia udah punya teman. Teman-teman bisa buat gantungan kunci atau gantungan tas, oke? Inilah video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi jika teman-teman lebih duluan mendapatkan video dari saya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy watching and see you again. Bye-bye.